Okay, first kalau benda yang paling susah adalah netizen ataupun public. Dia suka judge you dari segi pakaian, cara cakap and the way you bawa diri and everything. Dari isu yang lebih penting, which is ataupun isu kawasan ataupun isu nasional dan sebagainya. So dia lebih menilai you dari segi pakaian dan sebagainya. So I rasa benda tu tak terjadi pada ahli politik lelaki. So it's unfair for us yang kita kena jaga semuanya untuk puaskan hati semua orang. For me, kadang-kadang ada isu yang kita bawa lebih penting, lebih besar, lebih perlu didebatkan ataupun dibincangkan. Tetapi mereka akan balik kepada, nampak tak seksi lah, nampak tak sesuai lah. Sebab I pernah bila I pergi turun kawasan bencana hujan, mereka lebih nilai I kenapa pakai baju nampak bentuk dan sebagainya. Even I pakai raincoat ataupun I pakai kasut biasa. So I rasa benda tu yang paling mencabar untuk kita nak fahamkan public bagaimana perlu berikan perhatian yang perkara yang lebih penting. Yes. Okay. And of course kedua adalah seksis yang berlaku di kalangan sama ada ahli politik sendiri ataupun di kalangan public juga. Di mana even setiap hari pun I akan dapat komen-komen yang sangat nasty, yang sangat memualkan ataupun orang kata yang tak sepatutnya berlaku. Sometimes kita tengok profil dia ada parents, ada family, ada wife, ada anak. So ini yang kita hadapi lah as a wanita dengan isu-isu yang kita rasa bila kita angkat isu-isu yang penting tapi mereka lebih pergi concern pada benda-benda yang macam ni. Yeah. Alright. Kalau kita lihat parlimen-parlimen sebelum ini memang agak keterlaluan yang kena seperti kasus saudari, kasus saudari patut kena dan sebagainya, Teresa Kopp. Dan even now, Teresa Kopp pun kena juga dengan statement daripada MP Langkawi before ni. So, I rasa ahli parlimen lelaki, mereka seperti tak ada satu pengajaran ataupun satu tindakan yang tegas diambil. Kita perlu, kalau ada satu tindakan yang diambil oleh kerana kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka terhadap wanita yang even ahli parlimen sendiri, mungkin mereka akan sentiasa beringat dalam setiap apa yang ingin mereka lontarkan. Sebab kalau kita biarkan, macam mana sebagai seorang ahli parlimen pun dalam dewan, you boleh bercakap soal seperti itu, macam mana you nak pastikan dekat luar sana masyarakat akan buat benda yang sama juga. Jadi I rasa benda ni perlu datang pada ahli parlimen sendiri untuk mereka bersikap dengan lebih tanggungjawab. Setiap kata-kata itu adalah tanggungjawab mereka juga untuk mereka mainkan peranan sama ada dalam dewan ataupun di luar. Kerana masyarakat menilai you dan melihat you, apa yang you kata, apa yang you buat, apa yang you lakukan. Jadi ahli parlimen itu sendiri, lelaki atau wanita, mereka perlu bertanggungjawab dan perlu ada rasa orang kata rasa tanggungjawab itu perlu adalah untuk membawa diri mereka sebagai wakil rakyat yang lebih baik.